sekarang kembar ini berada di Desa Bojong. Di Desa Bojong, Kecamatan Ngompol, perbatasan dengan Desa Aglik, sudah masuk Kecamatan Grabak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk saudaraku semua. Jumpa lagi di channel Motovlog Kembar Bersaudara. Channelnya kita Kopi Hitam, channelnya pemula. Salamnya salam satu tanah, tanah air Indonesia. Oke, kita memasuki jembatan gantung. Hati-hati jembatan licin. Ini kembar mengajak sampean semua riding dari Desa Bojong melewati jembatan gantung menuju ke jembatan cabang 3 di Kaliwung. Jalan ini pas tepi di aliran sungai Jali yang bermuara di pantai selatan. Itu kelihatan airnya lagi meluap sungainya, saudaraku tuh. Wow. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Yang sakit selalu kembar, doakan semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Banyak pohon, nah, pohon kerambil, pohon kelapa ini bentar lagi masuk di jembatan cabang 3. Oke, mantap sih. Ke arah kalau yang lurus kali ngulor, kalau ke arah ke sana Cokroyasan, kalau arah yang ke sana Desa Awu-Awu. Ini cabang 3 arah ke Kaliwungu, arah ke Awu-Awu, arah ke Desa Cokroyasan, saudara. Oke, saudaraku, sekarang ini kembar mau berjalan melintasi jembatan gantung. Kayaknya masuknya di Desa Cokroyasan ini. Oke. Jalan santai. Mentul-mentul, Lur. Ini arus sungainya pun deras banget ini. Mancing juga, ini tempatnya surganya orang mancing, saudara. Oke.
kan gantungnya nampak dari sini. Ini pertigaan, kalau yang ke sana itu sungainya arah ke Aglik. Loh, kalau yang ke sana itu arah ke selatan menuju pantai selatan. Ya dari sini paling sekitar nggak nyampe 2 kiloan lah udah nyampe ke laut. Ini airnya cukup tinggi, meluap.